Setiap detik tanah Aceh ini dibasahi oleh tetesan darah orang-orang tak berdosa. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Tanah Gayo. Peristiwa itu telah kusaksikan dengan mata kepala aku sendiri. Kejadian itu semua sudah kucatat dalam buku lembaran itu. Agar suatu hari kelak mata dunia terbuka bahwa sungguhnya uang, senjata dan kekuasaan KPKP itu tak banyak berguna bagi umat manusia. Pembantaian di Kutare, 14 Juli 1904. Pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Van Dalen dimulai pada tanggal 9 Maret 1904 dengan menyerang Kampung Kela, sebuah daerah terpencil di Gayo Lewis pada masa itu. Mulai dari kampung itulah penaklukan demi penaklukan dilakukan oleh Van Dalen, dimulai dari Benteng Pasir 6 Maret 1904, Gemuyung pada 18-19 dan 20 Maret 1904, Durin pada 22 Maret 1904, Badak pada 4 April 1904, Rekit Gaib pada 21 April 1904, Penosan pada 11 Mei 1904, dan Tampeng pada 18 Mei 1904. Hampir seluruh isi benteng dimusnahkan, serta yang ditawan dan luka-luka akhirnya dibunuh. Pembantaian di Kutare terjadi pada tanggal 14 Juni 1904. Kebrutalan ini menyebabkan 2.922 warga sipil merenggang Jawa, terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Menurut catatan Kempes dan Zenggraf, masyarakat yang menjadi korban pembantaian itu mencapai 4.000 orang. Kebrutalan Marsase berlanjut pada penyerangan-penyerangan selanjutnya ke berbagai daerah operasi di kawasan dataran tinggi Gayo dan Tanah Alas. Mereka menjadi pasukan yang di luar kendali dan bertindak beringas. Pasukan Marsase bahkan lebih menyukai tebasan kelewang untuk membantai warga sipil dibandingkan dengan menggunakan senjata api. Kejam dan biadab, setelah pembantaian di Kutare dilakukan, para Marsase berdiri berjejer sambil berfoto bersama dengan ratusan tubuh tak bernyawa yang bergelimpangan. Pasukan peliharaan Koningin William Wilhelmina ini tersenyum dan bangga dengan aksi mereka. Hanya seorang bocah yang luput dari aksi pembantaian biadab dan keji yang dilakukan oleh pasukan Belanda tersebut yang di bawah pimpinan Van Dalen.